guys, gue sekarang lagi di Bandara Internasional Kuala Namu Medan. Ya, gue sampai Medan semalam sih, keberangkatan dari rumah karena keberangkatan malam, jadi low light gue nggak rekam segala macam. Sampai Medan tadi tepat jam 9 pagi dan pesawat gue itu berangkat jam 7. Jadi santai-santai dulu di kota Medan, terus baru berangkat ke Kuala Namu. Ini baru sampai di bandara internasionalnya untuk menunggu flight jam 7. Sekarang itu masih jam 2. Gabut parah. Dapat, dan selama 2 jam ke depan gue akan habiskan dengan ngedit vlog. Sampai ketemu 2 jam ke depan. 2 hours later. Ngedit vlog di bandara beres. Sekarang kita cekin yuk, biar barang ini sama kotak ini nggak dibawa kemana-mana. Sorry mbak. Baju. Oke, makasih. Apa? KTP ada. Oh. Selamat dulu. Sore guys. Gua sekarang lagi di boarding room. Check-in udah tentunya. Tadi sholat itu udah. Dan yang dua hal yang menuntut untuk kesabaran di hari ini adalah yang pertama, salah satu kaki dari gorilla potnya itu patah. Bukan copot tapi patah. Terus satu lagi, headset Marshall gua makin parah karena ketiban-tiban di tas ini tadi, makin parah. Terakhir masih berfungsi itu ketika gua ngedit video, ketika gua ngedit vlog di bandara tadi masih berfungsi. Tapi yang pasti nyampe Jakarta ini dulu beli yang baru. Karena dengan kondisi patah kayak gini, kondisi cuma dua kaki sekarang ini, gue nggak bisa stand kamera dimanapun. Jadi kemana-mana untuk hari ini dan beberapa hari ke depan mungkin akan dipegang kayak gini. Dari tadi selama menunggu banyak pengumuman delay keberangkatan. Gue cuma berharap pesawat gue nggak delay, karena kalau delay gue nggak tahu mau nyampe jam berapa di Jakartanya. Boarding time. Good evening, ladies and gentlemen. Silakan menghubungi awak kami. Alhamdulillah udah sampai Jakarta. Ya, perjalanan dari rumah ke sini alhamdulillah lancar. Makasih teman-teman yang udah menemani selama menonton vlog ini. Terima kasih yang udah nonton. Sekarang gua mau naik Lamri dan pulang ke kosan. Sampai ketemu di sana. Yuk. Always start your day with thanks.